Puluhan ribu buruh dari berbagai organisasi di Kabupaten Bandung Barat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menyatakan menolak rencana penerapan upah murah bagi buruh pada 2014. Ribuan buruh dari berbagai organisasi di Kabupaten Bandung Barat datang secara bergelombang menuju gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat di Jalan Raya Padalarang. Demonstran menyampaikan aspirasi mereka menolak rencana penerapan upah murah bagi buruh pada 2014 mendatang. Sebagian buruh datang dengan berjalan kaki, ada pula yang datang dengan menggunakan sepeda motor dan mobil bak terbuka. Mereka pun memblokir Jalan Raya Padalarang yang merupakan ruas utama penghubung Cimahi, Bandung, Cianjur, dan Purwakarta. Dampak pemblokiran jalan tersebut langsung terlihat dalam hitungan menit. Arus lalu lintas di ruas jalan utama ini lumpuh total. Antrean kendaraan memanjang hingga beberapa kilometer. Pasalnya puluhan ribu buruh tersebut menutup seluruh badan jalan dari kedua arah, baik Bandung menuju Cianjur maupun sebaliknya. Kawasan Padalarang dan sekitarnya pun lumpuh selama 5 jam. Para pemilik pertokoan pun menutup toko mereka akibat aksi tersebut. Jimmy Martino, Bandung TV.